Halo teman-teman, kembali lagi di Belanja Terapi. Kali ini sesi unboxing. Kita akan unboxing sepatu dari Marie Claire. Marie Claire. Di sini dapat tasnya ya. Di sini ada Facebooknya, Marie Claire Shoe, sama Instagramnya. Sini. Kita buka dulu isinya. Ini dapat tas ya, tasnya ini bagus banget, kokoh, lumayan kokoh daripada kalau beli di toko-toko yang lainnya, dan gede banget tasnya. Terus kita langsung unboxing sepatunya Marie Claire. Ini ukurannya 3. Ini 3, ini kalau kaki saya ukuran 36, jadi pas. Kalau di bawahnya mungkin ada ukuran 2 tadi, tapi kalau 2 itu press banget kalau untuk ukuran kaki yang 36. Terus ini ada kode-kodenya, kurang tahu bentuk sepatunya. Terus di sisi yang lainnya nggak ada apa-apanya. Ini di import, produksinya di China. Nih, diimpor oleh PT Sepatu Bata, diproduksinya di Cina. Dah, kita langsung unboxing aja sepatunya. Di sini bagus banget katanya ya, jadi nggak gores ini sepatunya. Ini ada 2 lengkap. Seperti ini bentuknya, bawahnya kayak gini, ukuran 3 Marie Claire, made di produksinya di China. Untuk harganya tadi sekitar 250 ya, jadi rekomen banget di toko ini karena bentuknya, model-model sepatunya, ada juga tasnya, itu bagus-bagus, cuma harganya lumayan murah. Buat kualitasnya ini kokoh banget ya, jadi lumayan awet. Di sini kualitasnya itu kokoh, tapi harganya lumayan. Tadi aja nggak nyangka pas belinya, nah kiranya sekitaran 500 ke atasan, ternyata harganya cuma 250.000. Buat sepatu yang kayak gini, di sini ada tag-nya Marie Claire. Terus apa ini? Ada ini? Gak paham. Mungkin dari bahannya ini sendiri. Ini ya, yang atasnya sini ini. Bagian sininya empuk ya. Sini empuk sama yang belakang. Ini yang paling penting kalau buat high heels ya. Kalau beli high heel, usahakan yang sininya juga empuk, jadinya enak dipakai, enggak berat-berat nanti di kaki. Di sini udah ada kayak yang nonjol gitu, bantalan gitu, empuk sininya, jadi ntar nyaman di belakang sini. Sama yang sininya, sininya juga empuk, samping-sampingnya halus, jadinya enggak bakalan bikin kaki lecet, soalnya kan ini tinggi banget. Kalau pakai yang tinggi banget itu usahakan yang sininya nyaman biar nggak sakit. Nah sekarang kita coba pakai di kaki. Nah, seperti ini ya. Ini depannya. Di sini yang belakangnya ini nyaman banget ya, soalnya ada bantalannya tadi. Oh iya, ini ada 2 warna tadi di sana. Warna hitam sama yang krem ini. Jadi nanti ada bisa pilih yang warna hitam. Ini modelnya glossy gitu. Cuma glossy-nya enggak banget, jadi lebih soft. Enggak dipakai jalan. Lumayan nyaman, cuma
kalau belum terbiasa paling rada kaku dikit. Ya lama-lama kebiasaan. Ini nyaman banget soalnya yang meskipun tinggi, di sini bawahnya model steel itu sininya tinggi juga, jadinya lebih enak. Sekian unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.